Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinasita Barahyas, NIM 66 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 2B. Izin mempresentasikan tentang materi latihan pengucapan huruf vokal pada paduan suara siswa SD atau MI. Paduan suara adalah suatu kelompok yang menggabungkan berbagai macam jenis suara ke dalam satu sajian pertunjukan musik yang mengungkapkan jiwa lagu yang dinyanyikan, untuk menjadi suatu hal yang padu, tentunya ada beberapa teknik yang harus dikuasai. Salah satunya adalah teknik vokal. Teknik vokal itu sendiri merupakan suatu cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Oleh sebab itu, belajar teknik vokal a, i, u, e, o dalam paduan suara menjadi aspek dasar yang utama dan harus dikuasai oleh orang yang akan Berlatih bernyanyi, berikut ini cara mengucapkan huruf vokal dengan benar, yaitu yang pertama, huruf vokal a memposisikan mulut untuk terbuka lebar. Selanjutnya yang kedua, huruf vokal i, dengan cara pipi ditarik ke belakang seperti orang senyum. Yang ketiga, huruf vokal u diucapkan dengan membulatkan kedua bibir. Yang keempat, huruf vokal e diucapkan dengan mulut mirip dengan mengucapkan vokal i, namun lebih ditarik ke bawah. Yang kelima, yang terakhir yaitu mengucapkan huruf vokal o dengan membentuk bulatan di dalam rongga mulut. Bisa dilihat, ini merupakan link video yang saya jadikan acuan. Dalam video tersebut memperhatikan empat orang anak SD atau MI yang sedang berlatih mengucapkan huruf vokal dengan baik dan benar dalam bernyanyi. Mereka mengucapkan huruf vokal tersebut dengan teknik yang sudah sangat baik walaupun awalnya mereka mengalami kesulitan. Namun anak-anak tersebut sudah sangat baik dalam mengucapkan teknik vokal a i u e o dalam bernyanyi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.